agama dia. Atau dia pun juga belum siap ngikutin agama. Ton masih tidur. Haruskah aku lantas pergi meski cinta? Gak tahu Lady Tong apa ya, Buddha ya? Gue gak nanya-nanya agama guys. Agama itu sensitif. Yang penting orangnya baik aja udah. Kita dalam berteman gak usah nanya-nanya agama. Gak penting. Agama itu sensitif soalnya. Tapi Mas Adi beneran cinta gak? Kalau tiap hari kayak gini ya, rasa cinta ya pasti ada Mbak. Juga aku sering tiap hari sama cewek, udah ada rasa cinta tapi kok begitu ya, nggak jadi ya. Kak Sinta, Kak Azara, thank you. Kak Reni, thank you loh kak ya. Berkah selalu buat kalian semua ya. Oh, oh thank you. Siapa yang ngasih? Kepala tadi. Kepala. Iya, Bibi. Siapa yang ngasih topi tadi? Makasih lo ya. Berkah selalu buat kalian. Thank you ya. Gue juga kangen Bonton. Tapi bagaimana pun, dia lagi berjuang di Ngawi ya, lagi punya ini, lagi ternak ikan tuh loh di keramba di waduk Pondok Ngawi. Buat kalian yang di Ngawi, jagain Bontot ya, dia lagi ternak ikan loh di sana. Ya, lo tau kan ternak ikan di keramba gitu. Lah kok banyol jawaban nih. Lah mbak lu gak tahu beneran lu Ngawi dia. Si Bontot di Ngawi makanya gak kelihatan tiap hari itu. Di Ngawi dia. Dia lebih memilih meninggalkan dunia pertiktokan demi bibit ikan piranha di waduk Pondok Ngawi ya. Ngawi gak tuh. Ternyata tulang vila. Disusulin ke sini malah ke Ngawi ternak ikan di waduk Pondok lo ya. Ngawur emang. Vidya Nendi lagi nyari mangsa kak. Oh tidur kak ya, ini namanya vampir ya, kalau malam berkeliaran, kalau siang ya tidur kak, takut sinar matahari. Pernah nonton film vampir gak sih? Nanya mulu, udah tahu siang ya pasti tidur. Aku udah pagi-pagi udah mandi ya. Lu kira gue males mandi? Enggak lah, ada ayang yo mandi terus toh aku. Oh, thank you Kak Fitriani, Kak Medina, thank you.
Ini masalahnya koperku masih di rumah Dad ya. Jadi bajuku tinggal ini. Untung di tas tuh ada baju ya. Kalau enggak ya gue pakai putih itu terus. Farida, thank you. Duh, perutku udah keruk, 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 keruk. Udah lapangan bola, Wak. Lapangan bola tuh lapar ya. Nanti ada party lagi enggak? Aduh, Mbak, di sini full party. Mama Betty ya itu dah. Di sini full party, baby. Makanya gue betah di sini tiap hari kita party. Ya Allah, ntar malam itu puncaknya dari party, segala party ya. Kalau ntar malam itu ulang tahunnya Dada DJ. Jadi lo mati gue party coy. Sampai bawah teketek, sampai bawah tek. Shikin, thank you. Lebih dari sebulan ya, alternatifnya harus ke negara lain dulu bentar gitu ya, terus bareng kesini lagi kan dapat sebulan lagi itu. Nah caranya begitu. Kalau ke Korea jadi nggak tahu guys, ke Korea itu bisa nggak pakai visa apa nggak, itu jadi apa nggak, beritanya masih simpang siur guys, belum benar-benar 100% no visa gitu, belum 100%. Ya kalau mau nambah lagi kita harus ke negara lain dulu, seperti Thailand atau Korea atau kemana gitu ya. Terus ntar balik lagi ke sini kan dapat sebulan lagi kan. Nah sampai mencret-mencret tuh ya di Vietnam ya. Nggak pulang-pulang nih. Ke Korea katanya itu yang di Jeju Islandnya itu no visa dibukanya. Tapi itu berita masih simpang siur. Bener apa enggak? Ke Taiwan Mas Adi, ya Allah. Emang udah dibuka Thailand ya? Taiwan. Sugeng mes tuwek iya loh Mbak. Aduh, sugeng mes tuwek tuwek. Tapi kalian sanjung-sanjung kemarin. Sugeng kayak opa Korea. Mama Betty, thank you loh Mama. Makan dulu Mas, masih dicariin nasi sama Lady Tong, ya Allah. Baik banget tuh ya. Calon bini emang baik banget. Udin, thank you. Di rumah si Kin, Mas Adi dan Vidya. Ya Allah, Kin, omamu di to Kin. Rumahmu di mana, Kin? Daerah mana aku lupa loh waktu itu dijelasin itu. Udin thank you, Kak Debbie thank you. Guys jangan lupa. Guys hari ini hari penutupan event ya. Jadi semoga aku masih peringkat 3 ya. Jangan kesalip orang ya. Di bawahku tuh ada bungsu loh. Bungsu udah lah bungsu lu. Top Fatimah thank you. Bungsu udah kamu top sawer aja, jangan top penonton ya, top penonton aku jangan digeser loh, tetap nomor 3 aja lo, top penonton aku nomor 3. Lumayan lo kalau peringkat 3 dapat 100 USD kan, lumayan 1.400.000 ya buat nambahin, buat nyambung nyawa di sini ya. Kok gue lapar ya? Lady Tong belum balik lagi. Itu ada ayam tapi nggak enak, mau diambil duluan ya. Nyolong satu. Jangan lu aduin ke Lady Tom ya. Dia lagi ke bawah nyari naik. Ini ayam cuma direbus doang. Tapi gak apa-apa lah. Lapar.
mama Wirdi yang ayamnya direbus doang. Ini nggak ada asin-asinnya, nggak ada apa tawar. Tapi ya bagaimana lapar, Kak Mochi? Paling enak tulang rawannya itu. Kak Mimi Putri, thank you. Malam datang gue udah tidur ini 50 menit apaan sampai tidur belum datang. Dia udah datang, gue udah tidur ya. Ayam jahanam. Kok enak guys, walaupun tawar ya. Ambil lagi satu yuk. Ya, walaupun gak ada rasa tetap enak. Gue takut dia tahu susunan ayamnya ya, soalnya udah habis dua nih. Anak Iqbal happy, thank you. Pakai kecap bentar gue. Walah, ini ada cabe-cabenya di sini ternyata. Suruh nyolok-nyolokin. Ya iya pedes rek. Pedes. Halo Adil Lover, selamat 9 bulan ya. Happy anniversary ke 9 bulan. Anniversary kok 9 bulan? Happy 9 bulan lah. Anniversary kan 1 tahun ya. Bool ayam enggak woi, gue tahu mana bool ayam mana yang enggak. Makasih lo guys ya. Adi Lovers kangen sama. Maaf ya 2 hari enggak live karena gue enggak punya paketan, kartu gue udah habis paketannya ya. Jadi harus beli kartu lagi dan itu nggak tahu belinya di mana ya. Gue nggak enak mau ngerepotin orang, jadi gue kalau ada wifi aja baru bisa ini. Bikin story aja kagak gue sumpah.